Polda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Suparyadi meninjau langsung dapur umum dan pelaksanaan kegiatan sosial pembagian santap sahur bagi masyarakat kurang mampu di Gor Sangkuriang, Kota Cimahi, Rabu pagi. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Suparyadi didampingi Kapolres Cimahi, AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki, dan Dim 0609 Cimahi Letkol Teguh Waluyo, serta Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna meninjau langsung dapur umum. Sebanyak 500 paket santap sahur disiapkan untuk sebagian masyarakat Kota Cimahi. Bantuan tersebut sedikit meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Meski enggan dimintai tanggapan, Kapolda Jawa Barat nampak sumringah dengan kegiatan sosial yang dilakukan Polres Cimahi. Bahkan sempat berkeliling melihat langsung petugas dapur umum yang tengah memasak santapan sahur bagi masyarakat. Menurut Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna, pembagian santap sahur tersebut semoga memberikan manfaat besar dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Saya hari ini berada di dapur umum yang menjaga sama Polres Cimahi, ada di Bupati Polda. Pertama, saya atas sama pribadi, atas sama kota, juga atas sama masyarakat. Terima kasih sama ikutan, khususnya teman-teman dari Polres Cimahi yang sudah pada umum ini sudah agak lama juga, dan hari ini pagi ini memberikan sekitar 500 paket untuk saudara-saudara kita yang akan sahur dengan kepedulian khususnya Polres Cimahi. Ajay menambahkan dengan adanya pemberlakuan PSBB di Kota Cimahi, tren penyebaran virus COVID-19 mengalami penurunan. Sebelum digelar PSBB, dari hasil tes, beberapa orang positif terjangkit COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.